Hello guys, kembali lagi kita bersama. Ha, di dalam game kita Grey ni. Okey, jadi seperti biasa kita akan meneruskan lagi perjuangan kita setelah semalam. Kita memulakan perjalanan kita dengan langkah kiri. Ada-ada je lah segini ni. Tahu-tahu je aku spawn. Aku buka pintu, dia camping dah. Dia dah duduk siap-siap kat depan pintu kan. Jadi adakah nasib buruk kita sebelum-sebelum ini akan ada sekali lagi di sini, di perjalanan kita yang kali ini, ataupun tidak? Ya, tengok je lah ya. So, tak apa, kita bawa masa. Dah, let's go. Jom. Hidup segan, mati tak mau. Aku tengok-tengok. Tidak ada. Anak kambing baru spawn, dia dah terus keluar. Anak ayam. Baru spawn. Dia dah tahu, dia dah nampak dah aku. Ayam tu dah okey. Cepat tunduk. Woi, sikit lagi sebelum aku menjadi mayat. Sikit lagi tu. Woi, woi, aduh, aduh. Langgar tu semua. Langgar terus. Apa je kita tak langgar? Yang penting jangan langgar undang-undang. Kusuk. Tak wangi. Kita buka dulu ni. Kosong. Bagus. Memang tidak dilahirkan untuk menjadi wangi ya. Buka dulu. Sup. Okey, shotgun 4. Boleh lah kan. Ya Allah, duduk di situ dan jam. Okey, kita campak dulu. Anak ayam bising. Baik, cepat. Kita cabut lari. Cabut lari. Dari si nenek itu lagi. Okey, jadi kita cuba lari dulu sini. Okey, sampai-sampai tu kita jangan baling, kita baling dulu. Makan dulu. Okey, sah-sah tu nenek dekat situ. Jadi kita pergi bawah, kita pasang dulu shotgun kita. Okey. So. Nah, jom. Kita diri kanan. Wop. Okey, lurus sini, kita pasang dulu shotgun kita. Mantap. Okey, jadi sementara nenek ini, nenek itu gelak-gelak ketawa, jahat-jahat sekali. Okey, kita check dulu kat sini, kuat-kuat ada barang kan. Aduh, ada kod. Ada wheel. Kambing. Aduh, ada wheel. Okey, aku ambil dulu wheel. Mampu eh. Okey, dia kat belakang. Dia kat atas. Tadi aku rasa tak nampak pun dia kat atas. Kambing. Tolonglah nek, jangan camping kat depan. Bolehlah tu. Walaupun kita masih lagi tetap dikejar-kejar oleh si nenek-nenek gila ini, kita pusing ke kanan, ke situ, lurus.
kaki, sorok di bawah sini. Nek, janganlah, tolonglah. Saya nak main ni. Saya nak main. Memang karakter kita ni tak boleh lari laju lagi ke? Kambing. Cuba lagi. Apa yang susah? Entahlah. Nak cakap gameplay ni begitu-begitu je. Aduh, mana nenek tu, mana lagi dia gelakkan aku. Anak kambing. Alah, ini lantai marble. Macam mana boleh punya kayu? Ah, kambing. Okey, kita ambil lu ni. Kita pergi lu kat belakang. Tolonglah. Keyboard. Bagilah kerjasama. Okey. Apa lagi kita dapat tu? Dapat hema. Tukul. Bukan tukul tu eh. Yang penting lah. Jangan drop. Kalau drop, aku drop main game ni kang. Ya Allah. Email itu aku. Tolonglah. Cepat. Jatuh. Dapat special key. Untuk apa? Adakah untuk kita menjadi seorang yang special? Mungkin. Dahlah ni, balik je lah ni. Saya nak main ni ni. Kau mati je kerjanya. Saya 5 episod ni. Dah mati je kerja ni, Nek. Yang kat PC saya ngebug terus. Kat sini saya busuk terus. Macam mana ni, Nek? Tolonglah. Okay. Sok gampang. Aduh, dia boleh pula ajak main. Dah, kita balik ni buat sini. Bising tu. Bising. Tapi kat situ kita nampak ada shotgun part. Okey, itu petanda yang bagus. Okey, so kita perlukan lagi satu shotgun part. Ya ke? Satu lagi. Aku tak ingat. Pup. So, perlukan lagi satu. Okey, aku pun lupa gak kita nak check yang ni. Adakah misi shotgun kita akan kembali terulang? Mari kita lihat. Ya Allah, mouse. Kalau mouse pun tak bagi kerjasama, macam mana aku nak main? Korang tahulah ini masa untuk apa. Sekejap, tadi aku nampak macam bersinar tadi. Tapi apa? Tak ada apa. Nak ambil yang tu. Buat bising dulu. Okay, ready di tempat. On your position. Nampak je mangsa. Tembak. Kebenaran untuk menembak segera ni. Misi berjaya. Okey, ingat kita hanya ada lagi 1 minit saja. Ya Allah, masa aku pahala lagi. Okey, kita hanya ada 1 minit dan 30 saat. Okey, aku biasa tengok tengah kanan ni. Biar tengok tanganan, biar tahu aku ada berapa banyak lagi masa. Dan aku tak boleh. Dan sekarang aku tertembak lagi. Dongok. Salah tekan dah. Sekarang mayat dia pula aku tak boleh lalu. Bagus. Shotgun is loaded. Okay, mantap.
Okey, kita tengok lagi, tengok lagi, tengok lagi. Mana ni ni ni? Target lock. Boo, terima kasih. Makan lu. Akhirnya, ya Allah, dia gerak sendiri. Tidak ada barang. Kambing. Kosong. 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 Dan tidak kosong. Ceng kata. Ceng kata. Ceng kata untuk apa lagi? Aku pun tak tahu. Aku ambil lu pengki. Kita lari lu. Lari mengejar peluru. Bukan weapon key. Ini ha. Buang. Kita ambil. Dan kita ambil ni. Okay, ready boy. Ready ha. Bersedia untuk mengamankan target. Bos. Okay, so kita pergi dulu kat sini. Okey, jadi untuk selamat kita bawa dulu senjata kita. Kod-kod nanti granny-granny nanti spawn kan. Aduh. Buang. Dan ada juga special key kat bawah tu. Aku lupa. So kita ambil dulu special key ke kita ambil dulu hammer? Ya, aku rasa kita kena cari dulu daging sebenarnya. Biar supaya kita boleh pergi naik kat atas. Ya, kita kena cari dulu spider key, bukan. Okey, kita buka dulu. Okey. Space. Mantap. Kita ambil dulu ni peluru ni dan juga peluru tranquil kita. Hari-hari terkunci kambing. Cutting player. Player. Itu dia. Kita berbising dulu. F. Janganlah. Ini untuk apa lagi ni? Entah, aku jatuhkan dulu. Okey, dia buka pintu tu. Buka pintu tu. Tembak, tembak. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kambing. Kambing aku terperangkap. Tolong. Oh, nasib baik. Nasib baik aku boleh keluar. Kalau tidak, habis. Okey, jadi kita tahu cutting player tu itu kita putuskan tu connect hubungan. Kita kena potong dulu tali connector dekat bawah. Okey, kita kena cepat sebab nenek tu dah respawn. Jangan jauh-jauh. Okey, G. Wee. Jangan jauh-jauh. Kita buat bising dulu, Wee. Sini nenek. Okey, bunyi belum lagi. Bunyi lagi suara. Tembak. Okey, kita campak di bawah. Wee. Sama juga ni, tranquil ni. Nak ayam tak apalah, aku ambil jelah tranquil dekat bawah tu. Ku berlari dan terus dan lari tanpa henti. Okey, jadi kita dah dapat apa banyak barang. Okey. Kita G. Kita ambil dulu yang ni, hammer. Kita kopak dulu yang ni.
Okey, kita mesti lagi perlukan padlock key dan juga master key. Master key buka kat atas ke? Dongok. Aku, kalau aku tahu master key kat atas, aku ambil dia tadi. Alah, dongok, dongok. Okey, kita campak dulu cutting player kita ni. Cutting player. Player. Cutting player. Okey, kita buat bising dulu. Kita ambil dulu apa yang namanya peluru. Peluru yang sangat penting, yang akan yang menjadi kunci kehidupan kehidupan kita. Tanpa dia, siapalah kita. Master key kat bawah. Ingat, tembak, tembak, tembak. Bye bye. Okey, master key kat bawah. Okey, ingat, master key ada kat bawah. Kita perlukan master key dan juga padlock key. Ingat, ada dua item lagi. Aku harap, 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 harap apa? Jika aku dah buka master key. Master key aku buka ke mana? Alah dongok, nas, nas. Aku dah buka dah. Tadi aku macam aku dah dapat dah master key. Entahlah. Dongok juga aku ni. Oh. Oh, ni cutting player. Oh, cutting player lagi. Cutting player. Player apa tu? Jangan tanyalah ya. Okey, kita G dekat sini. Kita ambil dulu player kita. Pillar. Okey, kita potong. Sup. Okey, kita buat bising kat sini. Ya, nenek tu datang kat situ. Kod lah nenek tu respawn kan. Okey, kita ambil lagi ni. Salah tekan lagi. Okey, kita ambil ni. Peluru. Jalan. Fire, fire. Tuan-tuan. Dah, cepat, cepat, cepat pingsan. Cepat. Ya Allah. Kau ni dah mati pun menyusahkan orang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Eh, mati pun menyusahkan orang. Susah jadi orang. Memang. Okey, kita ambil dulu ni. Cutting player. Okey, kita tinggal lagi satu. Padlock key. Okey, mantap. Okey, jadi kita dah tak perlukan ni. Buang. Kita ambil dulu ni. Dan kita ambil juga yang namanya ni. Okey, jom. Gerak-gerak khas. Eh, lupa. Aku perlukan pillar kat atas. Dongok. Pillar lagi. Cutting player. 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 Okay. Player. Bukan pillar. Pillar tu. Caterpillar. Tu. Caterpillar tu. Okay. Sekejap. Aku rasa nenek dah spawn dah ni. Jadi. Untuk selamat. Kita baling kat sini. Kita ambil. Sup. Baling. Okay. Kita baling lagi. Kita ambil ni. Ya Allah. Okay. Sabar. Relax. Fire. Meniti jalan. Macam tu kan. Okay, kita potong dulu. G. Mantap. A wheel crank. Untuk apa ya? Entahlah, kita campak dulu bawah ni. Wee. The safe key. Okay, kita jatuh dulu bawah dari sini. Wee. Aduh. Kosong. Mana lagi pun dapat daging? Daging sebenarnya dapat dari mana ni, geng? Entahlah. Kita ada ni wheel crank tu aku rasa untuk kat belakang kot. Wih, ni dah berapa minit ni aku dah rekod ni, lama ni aku rasa. Aduh. Ya, bukan selalu nak berjaya kan. Ya Allah, dia masuk sekali kat bawah-bawah tu. Okey, kita ambil ni. Kita campak.
Kita ambil Willy Crank. Cepat, cepat, sebelum ini spawn. Cepat, 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 cepat. Selamat. Jangan cakap dia panjat ke bawah ni kan. Kalau dia panjat sampai bawah situ mah, pening kepala aku. Campak lagi belakang kat sini. Lama juga ni sebenarnya aku main game ni. Ni berapa episod dah ni? Aduh, ini kok wheel. Okay. So aku rasa dekat sini rasa. Aku rasa ada lagi barang kat sini. Adakah gambar ini ada menyimpan 1001? Jawapan tidak. Kambing. Campak di situ. Campak situ. Ya Allah, nasib baik aku ingat kau. Aku ingatkan kau ngompak tadi. Fire! Tolak, tolak ni, sini ni. Kambing, dia robok pula tempat ni. Aduh. Ni. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Dia roblok depan situ dah. Dah. Bala dah. Dah, astaghfirullahalazim. Tepi. Tepi. Astaghfirullahalazim. Dia roblok tapi terdepan aku tak sampai. Kambing, kambing. Ya Allah. Tepi ni, tepi. Aku mati pun menyusahkan orang. Susah tu jadi orang. Susah jadi orang macam dia ni. Mati menyusahkan orang. Okey, kita bawa oleh special kita. Ingat, kita tidak ada masa. Sebab aku dah terlalu lama main game ini. Aku pun tak tahu bila nak habis ni. Tapi dengan ada tranquil ini bagus. Memang secara tak langsung tu kita dah tahu nak buat apa kan. So kita campak dulu. So kita pergi ambil yang namanya tu, yang apa tu itu atu, you know, tranquil. Yang ada di bawah. Sini. Kita ambil dulu. Okey, kita jalan. Tembak, tembak. Dahlah, ni. Kau jangan mati pun menyusah kau orang boleh tak, ni? Kita ada peluru tengkul kat situ. Okey, ingat. Kita campak dulu sini. Wee. Janganlah tinggalkan tranquil dekat situ. Okey. Bazir masa. Ambing. Okey, jadi kita ambil dulu ni. Special key. Untuk yang kat atas supaya kita boleh pergi kat atas. Aku harap kita boleh pergi terus ke atas tanpa perlu mencari daging supaya kita boleh bagi makan untuk si spider yang ada di atas. Dan sekarang peluru dia mana? Astaghfirullahalazim, cakap-cakap dengan cakap peluru hilang. Kambing, kambing. Ya Allah, peluru hilang ayam. Sabar ni. Peluru aku hilang. Fire. Oh.
Oh man. Wow. Itu seram sekali itu. Okey, jom kita pergi dulu. Ha, dengan berbekalkan tranquil kita ni, kita tengok, kita pergi atas. Ini adakah ada daging yang sudah siap? Oh, boleh tembak dia jauh. Dongok. Alah, dongok. Baik aku ambil senapang. Kejap, biar aku ambil senapang dulu. Wih, bunyi apa tu? Wih, tu bunyi apa tu? Shram. Jap. Aduh, mana tranquil aku gagal lagi. Kambing. Itu nenek ke? Oh, betul lah nenek. Tembak! Okay, sekarang aku akan pergi shotgun. Shotgun kita ambil. Buat di atas. Tembak. Kita ambil barang dia. Jarang aku pakai shotgun ni. Siap-siap kau ni. Selama ni kau yang jadi makanan aku kan. Kau pula jadi makanan. Peluru sudah tersedia. Sedia untuk menembak. Tapi bukan menembak cinta anda. Ludahlah nas. Okey, jadi kita naik dulu. Okey, jadi seharusnya kita tidak akan DM di sini. Seharusnya. Jangan cakap aku tak boleh tembak. Rusty padlock key. Kita baling dulu. Kita ambil dulu ni. Kita buang kunci bawah ni. Buang. Okay, kita pancing dia, suruh untuk bawa pergi ke atas. Sambil-sambil tu aku menunggu dia datang. Jangan. Play safe. Okay, play safe. Aku camping kau. Kau camping aku kan? Aku camping kau balik. Makan tu. Kerjanya camping orang. Kau rasakan. Bagaimana rasanya di camping? Okey, kita bawa dulu rusty key kita ni. Rusty key plate. Adakah ini akan menjadi kunci untuk kita keluar daripada sini hidup-hidup? Mungkin sahaja ya ataupun tidak. Kalau tidak, habislah aku kena cari lagi jalan. Aduh, aku dah pandang dah ni. Aku dah tak tahu dah nak pergi mana lagi ni bang. Bang, tolonglah bang. Bismillah. Ini a padlock key. Ini bukan padlock key ke? Pandai. Rusty padlock key. Kau nak aku buat apa? Masak dia ke? Aduh, rusty padlock key. Mana lagi aku nak pasang rusty padlock key? Kambing aku. Ini chain cutter ni buat apa lagi chain cutter ni? Nak potong apa sebenarnya chain cutter tu? Ha? Aduh, aku ingatkan dah sebanyak. Oh, ini book dia. Oh, booknya kat situ. Pandai. Penat-penat. Pusing. Nenek tina hidup balik ke? Entahlah. Kita pancing dia. Pancing. F. Kita pancing lagi. Pancing terus. Pancing. Memancing ikan mungkin. Okey, ada langkah. Fire. Hit the target, tuan-tuan. Ok,
Okay, buku ada kat atas. Buku itu untuk atas. Buku itu untuk atas. Okay, buku itu untuk atas. Okay, kita panjat. Kita G. Kita ambil dulu buku. Dari lempeng. Ya Allah, aku bawa. Aku bawa-bawa sekali dengan nenek-nenek yang aku tengok-tengok ni. Okay, kita lari dulu. Suhuhuhu berlari-lari. Hop, baling dulu. Kita play safe. Shotgun. Okay. Jadi, adakah ruangan rahsia itu akan memberi kita satu jawapan atau hanya menjadi satu buntu? Jalan buntu lagi? Kita tengok. Aku rasa kita letak ke buku kat sini. Apa lagi aku lepaskan tu? Seram juga aku tengok-tengok ni. Kita tolak dulu. Waduh. Lama ni. Come. Lai. Gua kasih tembak lo. Pow. Remote control. Okey, remote control ni sebenarnya aku tak pernah cuba. Cuba? Bukan, tidak pernah mencuba untuk pakai. Pakai. Ya, tidak pernah cuba untuk ya mencuba-cuba benda ni lah. G. Paper spray car battery. Aduh, ada paper spray. Mana lagi aku letak crossbow aku? Alah, bang, jangan macam ni bang. Begini lah, amat hidup. Selalu lupa barang letak mana. Tapi ni boleh stun. Oh, crossbow kat sini. Dongok. Waduh. Aduh. Wah. Weh, tolong ni. Sekarang ni aku buntu ni. Sis, sekarang aku tidak tahu. Tidak tahu jalan. Spider key. Sejak bila ada spider key pula ni? Singa aku spider key untuk bawah. Baling dulu. Fire. Bergolek pula ni. Jangan duduk diam-diam. Okay, kita ada spider key. Kita kena pergi bawah sini. Bawah. Kita pergi bawah terus. Baling dulu kat situ. Okay. So. Sini ada kunci ke? Bukan. Sini ada barang ke? Tak ada barang. Okay, kita pergi ambil dulu spider key. Ini spider key. Okay. Ini dia spider key. Spider-Man. Okay, kita buka dulu. Bukan baling. Guna. Ya Allah, jatuh. Range. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Aduh, aku mana aku lagi tertinggal senjata aku. Dongok. Oh.
Shortcut. G. Bising lu. Entahlah. Ini spider. Aku tidak suka ke mana playhouse key. Aku tidak suka ke mana. Anak gila, anak gila jadi Spiderman tu. Aku kau tengok-tengok tiba-tiba tu. Alah, buat apa kau ambil meat? Aku dah ambil dah pun. Aduh. Ya Allah, Nek. Mana lagi aku letak senjata aku? Mana yang aku letak shotgun aku? Adeh. Kambing. Aduh, mana lagi aku letak shotgun aku? Adeh, bang. Janganlah macam ni, bang. Penat-penat saya usaha makan nak rak. Takkan macam ni saya habis. Takkan cerita saya habis macam ni je. Okey, jadi kita ambil dia perangkap ni. Free strap. Kita cuba menggunakan free strap ini makan ini. Okey, sekarang untuk distraction. Okay guys, jadi mungkin sampai sini dulu perjalanan kita di dalam game Granny yang satu ini. Nampaknya sangat membuntukan sekali, sangat pening sekali, dan tak dilupakan juga sangat lama sekali. Ini dah berapa lama ni ya? Sejam mungkin. Gila. Tersesat, buntu demi buntu. Buka yang ni, kita harapkan dapat ni, dapat lain. Buka ni untuk dapatkan ni, buka tu untuk buka itu, untuk buka itu, untuk buka itu.
sampai hujung tak tahu bila nak habis. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi pada yang menonton. Jangan lupa ya untuk di like, share, subscribe dan juga follow. Cuba tinggalkan komen kat bawah dan tinggalkan like kalau kau suka. Cuba kau komen. Betapa bodohnya aku mencari barang-barang yang perlu untuk kita cabut lari daripada rumah ni. Kalau kita nak lalu daripada jalan yang depan, kita masih perlukan satu lagi kunci, iaitu padlock key. Tapi kalau pun kita nak pilih untuk jalan, pilih untuk keluar menggunakan kereta, mobil, kita masih memerlukan engine part dan juga spark plug yang mana kita tak pernah jumpa. Mungkin aku cukup busuk, tapi adakah tidak untuk episod seterusnya? Apapun, terima kasih sekali lagi kepada yang menonton. Kita akan jumpa lagi. See you soon. Dan ya, bye-bye.